Tengku Zulkarnain menanggapi soal tarawih cepat di daerah-daerah Pulau Jawa. Ia menyoroti ulama-ulama Nahdlatul Ulama, NU, yang menurutnya diam saja soal itu. Seperti diketahui, akhir-akhir ini memang kembali viral video orang melakukan salat tarawih kilat. Dalam video yang diunggah akun Twitter rd_4wr1212 pada Jumat, tanggal 23 April nampak Tengku Zul menyinggung hal itu dalam sebuah ceramahnya. Di Jawa, 23 rakaat 10 menit. Masuk video juga iya enggak. 23 rakaat salat tarawih, 10 menit di Jawa katanya. Gimana caranya? Saya lihat itu, berulang-ulang saya lihat Allahu Akbar, lalu berkomat kamit cepat menirukan dolin, tambahnya lagi, berulang kali menirukan bacaan tarawih cepat yang disambut tawa jemaah. Tengku Zul lantas menyoroti bahwa ulama-ulama di Jawa termasuk NU tidak bersuara soal praktik yang sudah berjalan bertahun-tahun itu. Ia juga menyinggung agar hal seperti itu tidak terjadi di Sumatera, kampung halamannya. Dan yang paling menyedihkan, ulama-ulama di situ puluhan tahun, diam aja. Ulama-ulama NU di sekitar situ diam aja. Nggak ada yang memprotesnya, nggak ada yang mengajarinya. Begitu aja udah bertahun-tahun, ujar Tengku Zul. Jangan terjadi di negeri kita ini, di Sumatera ini, tambahnya. Selanjutnya Tengku Zul pun menyinggung perbedaan orang Jawa dan Sumatera dalam memberi nasihat. Menurutnya, orang Jawa cenderung takut dalam memberi nasihat sehingga tidak langsung pada intinya. Berbeda dengan orang Sumatera yang blak-blakan. Itulah baru saya tahu bedanya orang Jawa dengan orang Sumatera. Kalau orang Jawa tuh nasihati orang tuh takut tersinggung. Jadi, muter sana, muter sini dulu, katanya. Tengku Zul lalu menirukan perbedaan dialog antara kiai di Jawa san ulama di Sumatera jika ada orang yang melaporkan soal salat tarawih kilat. Pak Kiai, opo, nong masjid ngono salat tarawih 23 rakaat iku, 10 menit selesai, ya syukur, wes gelang salat, katanya menirukan orang Jawa. Begitu Jawa kalau kita, ah, apa kau bilang, 23 rakaat 10 menit. Gila kurasa itu. Nah, itu orang medapi yang enggak. Macam mana salat blebleble, menirukan bacaan cepat. Ah, itu orang Medan. Kita orang Sumatera memang begitu. Kita nih, buka kulit nampak isi, betul enggak? Kata Tengku Zul lagi, terkini.id. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum! Balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustad-ustad Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustad Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu, itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, aku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak andak, 1000 kali ku tak ingin. Oh. Nggak senang cabut kerisnya. Tewas di gelanggang. Kerbau tebusannya, tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu, kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul gak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Kalau diatur-atur, tegujul tengahin kasar, keras, jadilah halus, kayak ustad-ustad Jawa. Iya. Kalau Ustaz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang, sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa, nak? Pengajian, ma. Tablik akbar, masya Allah. Ustaznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Jadi bagaimana menurut Anda?